Bah, salah satu dari keduanya datang dengan sifat malu yang sangat luar biasa, dan itu harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi perempuan. Karena itu dari syariat terdahulu sampai sekarang malu ini sepakat. Nah, dari syariat terdahulu, dari nabi ke nabi sampai Nabi Muhammad, itu sepakat bahwa malu itu adalah sifat yang bagus yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya perempuan. Ketika rasa malu hilang, orang itu akan menjadi lebih hina dari binatang. Dikatakan lebih hina dari binatang sebab manusia dianugerahi oleh Allah akal. Akal itu apa? Akal itu adalah kontrol dari perbuatan yang tidak layak, dari perbuatan yang tidak pantas, dari perbuatan buruk untuk orang yang memilikinya. Jadi akal itu adalah kendali yang dapat menghalangi seseorang dari perbuatan yang tidak pantas, yang tidak layak. Tapi ketika dia memiliki kendali tersebut, memiliki kontrol tersebut tapi tidak berguna, dia akan menjadi lebih hina dari binatang. Karena itu katanya Nabi, ilam tastahi fasna'ma syait. Nah, kalau orang itu enggak malu, dia akan berbuat semaunya. Semaunya ya, apa sih semaunya? Mau buka baju, mau buka celana, mau tertawa, mau joget, mau apa? Enggak ada kontrolnya, enggak ada kendalinya, sudah seperti orang gila. Ya, orang gila sih. Kadang di tengah jalan dia joget-joget, dilihat banyak orang. Dia enggak apa? Enggak ngereken, cuek, acuh dengan orang yang melihatnya. Bahkan terkadang dia buka baju jalan dengan pede gitu. Lihat orang yang buka baju, orang gila buka baju di jalan. Bingung dia nutup-nutupi. Pede dia. Entah itu yang laki, entah itu yang perempuan. Nah, ini malu ini harus dimiliki. Karena dengan malu dia akan bisa meningkat kebaikan ketaatannya. Kenapa kok bisa? Iya. Orang yang malu itu selalu apa yang dia lakukan dianggapnya kurang. Dianggapnya belum sempurna. Dianggapnya belum melakukan sesuatu. Ya, seperti para aulia. Jangan kita contohkan para nabi, para rasul, para aulia. Walaupun ibadahnya sudah penuh, ketaatannya sudah banyak, hidupnya penuh dengan kebaikan, jauh dari keburukan, kejahatan, akan tetapi mereka masih menganggap belum melakukan apapun. Dari gosidah yang sering kita dengar, yang sering sering disampaikan, ya Rab, ma makna amal, wa kasbunah kullu zalal. Ya Allah, kami belum punya amal apapun.
Padahal malam bangun ibadah kepada Allah nangis. Al-Quran berulang kali dihatamkan, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau kita kan masya Allah kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan lek koper. Kalau koper baca, kalau enggak koper enggak baca. Hatam, waduh, insya Allah setahun sekali atau dua kali, wah itu sapi wis. Wah itu kita sudah merasa hebat, saya ini bisa menghatamkan di luar Ramadan dua kali, sudah merasa hebat. Ini yang setiap hari Al-Quran, yang setiap hari bangun malam nangis memohon kepada Allah, mereka mengatakan ya Rabb ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal. Kenapa? Rasa malu yang ada pada diri mereka, kenikmatan dicurahkan oleh Allah kepadanya, tapi imbal baliknya, take and give-nya dari dia kepada Allah dianggap belum ada.